Jadi masih ada yang kecewa dengan penutup pada episode ke-9 dari animenya Tante wa Mousin Dairu, atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan Tanmoshi. Dan itu merujuk pada monolog dari si Siesta di penutup volume keduanya yang harusnya ada di ending pada episode ke-9 kemarin. Jadi seberapa pentingkah monolog tersebut sehingga harus digantikan dengan adegan dari si Kimizuka yang habis bangun tidur? Dan ya, di bagian monolog tersebut itu setidaknya kita bisa melihat bagaimana perasaan dari si Siesta ini itu kepada Kimizuka selama perjalanan mereka di 3 tahun terakhir. Dimana sebenarnya si Siesta ini itu tidak ingin mati, dan rencana untuk membiarkan jantung dari si Siesta ini itu diambil oleh Hell juga dijelaskan di monolog tersebut, agar bisa menekan kepribadian buas tersebut untuk tidur dan tidak bangkit lagi. Dan pemberian nama Nagisa kepada kepribadian baru yang akhirnya kita kenal sampai sekarang ini, ya, Nagisa Natsunagi. Jadi, karena perubahan tata letak di timeline di animenya Tanmoshi ini membuat para penonton itu sedikit bingung. Dan ya, aku harap sih isi dari monolog tersebut itu bisa dipindahkan ke bagian akhir di animenya, setidaknya saat si Siesta ini itu kembali bangkit dengan tubuh Nagisa. Karena di monolog tersebut juga terdapat perkataan dari si Siesta ini itu yang sudah berjanji buat bertemu kembali dengan si Kimizuka. Dan ya, jika adegan itu benar terjadi, maka si Siesta ini itu benar-benar menepati janjinya kepada Kimizuka, dan itu bakalan terasa sweet banget gitu kan. Ya, meski banyak yang kurang menyukai episode ke-9 kemarin, di mana banyak yang mengatakan kalau actionnya itu terlalu kaku dan terlalu banyak perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan light novelnya. Terlalu banyak hal-hal yang di-skip di episode ke-9 kemarin jika berdasarkan light novelnya. Tapi ya, menurutku sendiri cukup bagus lah. Karena kesan misterinya itu tetap terjaga hingga ke akhir episode di animenya nanti. Dan ya, segitu sajalah dulu pendapatku mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.